Ada orang naik mobil dari Medan ke Jakarta, 7 orang penumpang, 6 nggak sholat, yang satu sholat, masuk zuhur, yang satu bilang minggirlah, sholat zuhur dulu, dia sholat zuhur, gabung sama asar, terus maghrib berhenti lagi, mau sholat maghrib, besok subuh lagi enak-enak jalan, apa-apa sebentar, mau sholat subuh, kamu bikin rusak kami aja kamu, akhirnya apa, udah dia sampai Jakarta nggak sholat dia, ketularan sama yang 6. Tapi kalau sebaliknya, 7 orang berangkat, 1 nggak pernah sholat, 6 sholat. Berhenti sholat zuhur. Sholat kamu, saya nggak sholat. Ya udah kamu jaga sendal, jaga sepatu, jaga mobil. Lama-lama dia mikir, kamu enak-enak ke masjid, saya jaga sendal melulu. Dah, saya ikut sholat juga. Sampai Jakarta dia jadi ikut sholat. Itu pentingnya berkawan-kawan dengan orang soleh. Bergabunglah kamu dengan orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi ikut bertakwa.